membanggakan ibadah itu kayak angin besar memadamkan ya lampu ibadah kita. Ibadah nih lampu, Pak. Jadi disinilah, Pak, pentingnya peranan ilmu. Coba kalau kita nggak ngaji mah, kalau nggak ada ilmu, ibadah doang tapi nggak ada ilmu, akhirnya bangga sama ibadahnya. Fadlul alim alal abid kafadil komari ala sairil kawakib. Unggulnya orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti unggulnya bulan mengalahkan bintang. Tuh, kalau orang ahli ibadah bahaya, nanti dia bangga sama ibadahnya, seolah-olah dengan banyak ibadah dia mulia. Tuh, dia pantas berhak masuk surga. Coba kalau kita ada ilmunya, waduh, masih jauh saya mau dapat pahala. Itu sebab ibadahnya masih jauh sempurna. Ini dalam rangka apa? Memberantas sifat ujub, bangga sama diri, jangan ngerasa mulia. Begitu. Jadi inilah pentingnya peranan ilmu. Kita tetap rajin ibadah, cuma harus dijaga hati. Rajinnya ibadah bukan menjamin kita mulia, karena siapa tahu ibadah kita masih jauh sempurna. Justru rajin ibadah kudu tambah rendah diri. Padi semakin berisi semakin tunduk. Semakin rajin ibadah harus semakin tawadhu.